Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Teknisi Pinggir Jalan. Nah, kali ini teman-teman saya akan mencoba memperbaiki sebuah TV LED merek Philips. Kita coba aja. Baik teman-teman, jadi TV ini kalau kita hidupkan menyala normal, tapi kalau kita tunggu sebentar gambarnya nanti akan hilang, tapi suaranya tetap ada. Kita tunggu sebentar ya, seperti itu teman-teman. Kita hidupkan sebentar gambarnya hilang ya. Tapi kalau kita senter ini masih kelihatan ada gambarnya, yang berarti TV ini bermasalah di backlight-nya teman-teman ya. Oke, untuk mengetahui kerusakannya di LED backlight atau di inverternya, langsung saja kita bongkar teman-teman. Baik, ini sudah saya bongkar, dan setelah saya periksa ternyata yang bermasalah adalah rangkaian DC-DC inverter untuk LED BL nya ya. Ini rangkaian inverter untuk LED nya dan tepatnya yang bermasalah adalah IC PWM inverternya ini teman-teman. Dia hanya menyala sesaat terus mati, dan karena saya tidak punya IC seperti ini yaitu OB3350, maka ya ini OB3350 teman-temannya. Dan karena orangnya yang punya ingin cepat selesai TV-nya, maka kita akan coba modifikasi saja menggunakan rangkaian step up ini teman-teman ya. Jadi ini step up 12 volt, masukkan 12 volt, bisa keluarnya naik ya teman-teman, bisa di setel sesuai dengan kebutuhan. Oke, jadi TV-TV yang ukuran kecil seperti ini 24 inches masih bisa pakai step up ya teman-teman. Jadi di sini kita akan masukkan tegangan 12 volt, nanti kita sambung di dioda output power supply-nya, dan ground-nya kita sambung di port USB ini teman-teman. Dan ini adalah outputnya, nanti kita sambungkan ke LED BL nya. Baik, dan untuk on off nya kita harus melepaskan pin 2 IC step up ini teman-teman ya. Ya, ini kita pin 2 nya kita lepas, nanti kita sambungkan. Oke teman-teman, ini sudah saya lepaskan pin 2 IC step up nya dan saya kasih kabel, dan sekarang kita pasang ya teman-teman. Ya, kabel positifnya 12 volt kita sambungkan di dioda output power supply. Negatifnya atau ground kita sambungkan ke port USB ya teman-teman. Dan ini on off nya kita sambung ke IC
inverternya. Kita sambung di pin PWM IC inverternya teman-teman, yaitu di pin 7 ya teman-teman ya. Ya, kita sambungkan di pin 7. Oke. Dan sekarang kita sambung kabel LED BL-nya di output rangkaian step up. Oke, ini sudah selesai teman-teman. Sekarang kita akan tes baik, ini backlight-nya sudah menyala ya teman-teman. Coba kita ukur tegangan di output step up-nya. Oke, ini adalah 29 volt. Saya rasa ini sudah pas ya teman-teman. Jadi tegangan ini nggak usah kita kasih terlalu tinggi supaya LED-nya awet ya teman-teman ya. Baik, sekarang coba kita lihat gambarnya. Saya colokkan dulu. Oke, ini sudah menyala normal teman-teman. Jadi kita akan tunggu sebentar apakah masih akan hilang gambarnya seperti tadi. Oke, teman-teman, sepertinya ini sudah normal ya, sudah tidak hilang gambarnya. Jadi teman-teman, kalau TV yang ukuran kecil kalau rusak inverter untuk BL-nya, kita tidak perlu membeli inverter universalnya teman-teman, masih bisa pakai step up ini ya. Oke, baik teman-teman, karena TV-nya ini sudah selesai, maka cukup sekian untuk video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.